ini bukan semata-mata belajar tentang teknis dan keterampilan seni, tapi lebih penting lagi adalah olah budi pekerti, unggah ungguh, toto kromo, tingkah laku. Nah, 10 menit sebelum masuk ke teknis masing-masing bidang seni, diberikan pendidikan karakter budi pekerti. Setelah itu masuk ke dalam segmen masing-masing, di kelas masing-masing. Di sana ada kelas mendongeng, kelas tari, kelas pedalangan, dan kelas lukis. Juga ada kelas batik dan pantomim. Setelah masuk di sini, di masing-masing kelas, untuk pedalangan itu membentuk leger dalam dulu. Body weaving, olah tubuh, lalu depan kelir, tangan, dan sebagainya. Nanti kurikulum yang kedua masuk pada keterampilan cekel wayang. Setelah keterampilan cekel wayang, nanti masuk pada cerita tentang wayang, lalu bagaimana struktur wayang dari cerita Mahabharata, Bharatayuddha, dan seterusnya. Setelah itu masuk ke dalam roh dalang. Berarti dalang itu bercampur pada teknis, campur pada praktek, dan bercampur dengan keseluruhan di dalam pakelitan. Lalu yang untuk lukis itu juga begitu, 10 menit berikan karakter dulu, setelah itu bagaimana olah tangan ini biar lemes, di skill untuk apa gerak motorik tangan dibentuk, termasuk sikap. Setelah itu masuk pada bagaimana pewarnaan, bagaimana membentuk, dan seterusnya. Lalu ditari juga begitu. Tari pun dimulai dengan pendidikan karakter, lalu bagaimana membentuk gerak dasar. Gerak dasar itu biar dikuasai matang dulu. Kalau sudah matang, baru pada gerakan-gerakan lain, termasuk nanti pada campuran dengan musik dan seterusnya. Itu nanti akan kita pada anak-anak klaten, mas, klaten. Mulai dari karakter, lalu keterampilan gerak tubuh, terus teknis, dan akhirnya praktek. Dan sanggar ini tidak akan bergerak hanya di sini. Pas nanti dia akan diaktualisasi, akan diekspresikan. Kalau dalam nanti juga akan kita pentaskan untuk pewayangan lengkap. Lukis ada pameran, tari juga nanti akan divisualisasikan lewat lomba-lomba dan seterusnya, termasuk mendongeng. Dan ini kebetulan persiapan untuk lomba-lomba seni, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, kabupaten, dan lebih. Itu. Sang Bhaya Dewa Narpati Kulina Niswana Kresna Alam Kumbin Kresna Nila. Tepuk tangan, ya sip. Semaunya nanti saya mau kok itu baiknya begini. Kalau suruh menirukan itu anak sulit, mas. Tapi kalau dia sudah mulai mau menggerakkan wayang, nanti saya tinggal memperbaiki saja begitu. Biar senang dulu itu ya, iya, Pak. Iya, senang dulu. Enggak usah banyak-banyak. Dengan lengkapnya Pak sini, Pak? Pak Jumadi. Jumadi. Ada yang mendampingi Pak yang sendirian, Pak? Sendirian. Ya. Terima kasih ya.
Ya, inilah Sanggar Lintang, Sanggar Budaya Terpadu yang lokasinya ada di sebelah barat Lampu Merah Sri Agung Cepiring, Kabupaten Kendal. Dari Lampu Merah Sri Agung ke barat kira-kira 100 meter sebelum tikungan, dan di sini ada Sanggar Budaya Terpadu namanya Sanggar Lintang. Di sini mengajarkan berbagai macam kesenian tradisional. Di antaranya ada seni pedalangan atau belajar wayang, kemudian juga ada tari, belajar menari, pantomim, dan belajar mendongeng. Nah, lokasinya walaupun ya bisa dikatakan tidak begitu luas, tapi cukup mengasihkan karena di sini juga ada tempat untuk bermain bagi anak-anak ini ya, seperti yang bisa dilihat ada ayunan yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak sambil menunggu ataupun sambil bermain sebelum latihan. Dan untuk sanggar ini juga begitu kita masuk, nah ini ada tulisan sanggar seni tari, seni batik, seni pedalangan, seni lukis, kemudian juga ada ini didukung oleh The Dream Team FLS 2N Provinsi Jawa Tengah. Oh, ternyata ada dukungan dari provinsi juga ini ya. Nah, ini tidak seni garapannya nih, ada seni tari, ini lukis, seni pedalangan, seni batik, kubit, dan sebagainya. Sekarang kita mau masuk nih. Nah, di sini sedang belajar wayang. Kalau tadi sebenarnya rame nih, tapi karena ini sudah pada pulang, jadi ya sudah agak sepi. Karena untuk latihannya ini sore hari setelah pada asar sampai sebelum maghrib. Nah, ini sudah mulai berkemas-kemas. Tadi cukup banyak anak-anak yang bermain ataupun latihan wayang, juga latihan melukis di sini.